Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now, I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more. Yo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel Apes Matino. So, selamat petang semua. Hari ini hari Sabtu, hari pertama PKP di Selangor. Tak boleh keluar rumah guys. Tak tahulah. Alright, so untuk video hari ini aku bersama dengan aku punya wasuku. Kita buat satu lagi projek DIY. Barang apa yang aku beli untuk video kali ini? Jom kita tengok. 5 minutes later. So, barang apa yang aku beli ni geng? Tak buka lagi ni. Ha, panas-panas daripada JNT. Kita buka sekarang. Inilah barang dia geng. Ha, TST Design 4Y15ZR. So yang ni adalah pilot lamp. Okay, kalau korang tengok kat sini, pilot lamp ada lampu kecil dengan signal. Dan juga TST Design 4Y15ZR, eh sama juga. Okay, tapi yang ini adalah untuk signal. Nampak? Alright, ini untuk signal. Okay, jom kita tengok isi dalam dia. Dekat sini ada tulis pilot lamp LED. Dekat sini. Dan yang ni pilot light LED. Kita buka yang kotak besar dulu lah. Smoke. Cantik geng, cantik. Oh, inilah barang dia. Wah, aku lupa nak cakap. Brand ni adalah daripada Avis. Tak tahulah original ke tak. Harga dia, wah, apa lah, RM440. Ah, tapi aku beli dua ni bawah RM200 sahaja. Jangan percayalah ni. Tang dia design smooth. Yang ini dia ikut design yang TST lamp tu. Dia ada macam ala-ala honeycomb. Set mirror ni honeycomb. Honeycomb tu hashtag yang glamour juga sekarang ni. Kalau korang pergi dalam satu group tu, honeycomb, sepacu, tengah glamour sekarang ni. Okay, itu melilau je lah. Alright, so dia punya signal lamp dia design macam ni. Kat atas ni untuk pilot lampu LED putih, dan yang ni untuk signal. Okay, design dia design smoke. Cantik, cantik gila. Oi, smart. Kat sini dia ada tulis chop TST Industries. So aku rasa ni just chop je lah, bukan original pun eh. Ni wire wiring dia. Ada soket. Oh, ada switch ah. Oh, tak pasti switch untuk apa, nanti kita tengok. Dia 3 pin soket. Tengok ni, dia datang ni, dia punya seal air dia agak longgar. Tak apa, nanti ni kita boleh masukkan, kita betulkan lagi. Ada switch, okay, dan yang ini wire dia untuk apa, kita test one by one. Tak ada diagram. Serius, cantik. Color dia cantik, memang cantik kan. Oh, cun. Kita buka pula untuk signal. Kena bubble lah. Sebelah kanan. So, design dia sama je. Smoke juga. Okay, bahagian atas ni adalah untuk lampu LED putih. Yang ni adalah signal. Color dia smoke juga. Cantik lah smoke dia. Cun. Wiring dia sama sahaja. Ada soket. So, untuk signal. Ini mungkin untuk pilot lamp. Bagusnya dia bagi siap soket ni. Dia bagi siap pin ni. Nanti kita modify lah macam mana. Bagi switch sekali. Switch dia pendek je. Aku tak tahu function untuk apa switch ni. Aku pilih design ni sebab yang ni nampak lain daripada yang lain. Sebab ada satu lagi jenis mata gaban. Mata gaban juga. Original dia datang daripada Zifat. Dan ada yang copy dia. Cuma yang tu pickle sangat orang pakai. Ramai sangat orang pakai. Aku tak nampak lagi atas jalan orang pakai yang jenis macam ni. So aku nak try lah, kita tengok cantik dia macam mana. Alright, so kita test dulu dia punya wiring ni semua. 2 hours later. Okay, so macam biasa kita kena check wiring pula. Macam biasa korang kena ada bateri. Cuma bateri ni aku tak ada proper terminal. Aku buat macam ni je. Clip wire ni ataupun apa-apa barang yang korang boleh pakai lah. Bateri yang lama-lama pun tak apa, as long as dia ada cukup power untuk menyalakan lampu. Okay, first sekali kat 3 pin socket ni korang kena identify kabel yang kali hitam.
Okay, kat sini ada kabel hitam, kabel biru dengan kabel coklat. Dalam apa-apa wiring 12 DC catheter motor, wire hitam biasanya adalah wire ground. Ambil ground, aku akan sentuh dia kat sini. Kita akan test wire ni dulu. Wire kuning dan wire merah kita tengok. Kita test wire merah. Okay, so kita tahu wire merah adalah signal untuk sebelah kanan. Wire kuning, okay, signal untuk sebelah kiri. So kita dah dapat dah. Aku herannya kenapa signal ni dia menyala sekali dengan lampu putih ni. Aku tak pasti kenapa. Alright, so kita dah tahu dah, merah untuk kanan, kuning untuk kiri. So yang ni nanti kita akan combinekan dengan wire signal. Lagi dua wire yang dekat soket ni, test wire coklat dulu. Alright, so wire coklat adalah pilot lamp untuk sebelah kanan. Warna biru adalah untuk sebelah kiri. Okay, sebelah kiri yang nyala. Tak pasti. Tadi aku nampak macam colour orange dia menyala juga kan, signal dia menyala juga kan. Okay, tak apa. Kita dah tahu dah wire mana yang sebelah kiri, mana yang sebelah kanan. Sekarang ni aku nak test switch ni buat apa pula. Pasang balik signal. Okay, switch. Tak ada function pun. Tak pasti untuk apa. Kita try nyalakan dua-dua pilot lamp dulu. Okay, kejap. Okay, dua-dua dah nyala. Kan switch. Tak ada apa. So, kita bagi signal kanan. Okay, signal kanan. Alright. Okay, signal kanan. Kita try bagi signal kiri. Okay, so switch ni buat apa sebenarnya? Try. Okay, so switch ni just untuk kita tukarkan kadar kelipan dia. Yang ni standard, yang ni berkelip-kelip. Alright, itu function switch dia. So aku rasa tak perlulah aku pakai switch ni nanti. So wiring dia adalah yang ni untuk pilot lamp, ni adalah untuk signal. Okay, set. Try bahagian signal pula. Kita akan cari yang kali hitam dekat soket ni. So, bahagian yang negatif lah. Okay, and then kita test yang positif. Soket putih ni adalah untuk signal. Okay. Come on. Okay, so signal yang menyala. Tapi dia menyala sekali dengan pilot lamp ni. Aku tak tahu, memang design ni macam tu lah. Kita sambung yang kuning ni. Okay, so ni adalah untuk pilot lamp. Switch dia ni aku rasa sama juga yang macam tadi tu. Kita buka signal. Okay, aku nak test dia punya switch ni. Okay, switch ni tak function tau kalau wiring pilot lamp ni kau tak nyalakan sekali. So aku try nyalakan sekali wire pilot lamp ni. Okay, sentuh je. Pilot lamp on, signal pun on. So aku tekan switch. Okay, so betul lah, switch ni just untuk tukar dia punya kadar kelipannya. Itu sahaja testing untuk lampu ini. Okay, next kita akan pasang dekat aku punya motor pula. Let's go. 2000 years later. So macam biasa, ni kena buka, ni kena buka, ni kena buka. Jom. Okay, dah barai semua. Cuma aku ada pasang satu ni kat sini ni. Wire dia macam ada lubang sikit kat getah tu. Kalau original dia punya wire tu fit-fit je. Tu kat situ. So aku nak letak gam itu supaya tak ada masuk air lah. Ni original ni. Dia fit, so tak ada air boleh masuk lah. Okay, siap pasang. Kat situ dah nampak dah dia punya handsome dia tu. Dah nampak dah dia punya handsome dia tu. Okay, jom aku nak buat wiring jap, tengok macam mana rupa wiring aku buat. Alright kan, alhamdulillah siap juga bab wiring. So wiring dia bagi aku simple, tapi sebab aku nak bagi dia kemas dan perfect, so aku ambil masa sikit lah untuk buat wiring dia. Okay, first kali aku nak tunjuk yang ni soket hitam ni adalah soket pilot lamp original. Then aku tap power. So wire merah ni lah. Okay, wire merah ni kiri dan kanan aku tap power. Okay, dan wire merah ni akan pergi ke signal kiri dan kanan. So nanti yang ni akan sambung ke wire kuning dekat signal tu nanti. Inilah wire kuning ni yang datang daripada signal. So sambung kat sini.
Untuk signal pula. Okey. Wire hijau ni aku tap. Okey. Korang tap original dia wire kali hijau juga. Kali macam ni. Okey, and then tarik. And then pergi ke sini lah. So yang ni aku just ambil mana-mana connector second hand yang used punya, aku just sambung je. So dua-dua ni adalah daripada wire signal kiri dan kanan. So kiri kanan kau buat sama, korang buat sama je. So sebab apa nanti aku buat macam ni? Sebab nanti bila korang nak buat, nak tukar ICU, nak buka dada apa kan, so at least korang ada connector yang senang korang nak cabut. Sama juga dekat sini lah. So ok lah, jom kita pasang, tengok hasil dia macam mana. Ok, alhamdulillah geng, siap juga pemasangan untuk lampu pilot lamp ni. So aku baru perasan yang design ni lebih kurang macam Y16. Lampu dia belah atas. Jom kita tengok macam mana dia nyala ya. So sekarang aku tunjukkan function penuh untuk lampu ni. Okay, first kali kita on. Okay, dia macam ada opening ceremony sikit. Ada ceremony, ceremony tu majlis. Lagi sekali. Okay, cun. Yang kiri. Aha, ni running light ni macam Audi. Okay, kanan pula. Sama. Aku tak nampak daripada sini. Okay, cun. Smart, handsome. Okay, so satu lagi tu Swiss. Kita tengok apa function Swiss ni. Okay, dia just bagi klik-klik lagi laju lah. Okay, kalau aku off hazard, aku on signal, so dia maintain Swiss yang laju. Tapi ada satu lagi benda yang aku nak tunjuk. Bila kita off dia Swiss, okay, dia akan kembali ke normal. So that's why aku decide aku tak nak pakai Swiss tu. Okay, so aku rasa sampai sini sajalah video aku. Untuk member yang nak beli barang ni, aku letak link dekat description bawah. So korang boleh tengok aku beli kat Shopee je bawah 200. Ini sahaja video aku. Jangan lupa share, subscribe, like, comment. Kita jumpa next video. Bye.